Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang ini. Pertama sekali, terima kasih kepada SG juga parti kerana telah beri ruang kepada saya untuk menjadi pilihan parti untuk menerajui kementerian sebagai menteri penuh. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada yang amat menghormat Perdana Menteri kerana ada kepercayaan dalam keupayaan saya untuk memimpin satu kementerian yang baru. Seperti mana semua tahu, dalam tahun 2018 saya pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dalam masa itu bidang komunikasi dan digital dimuat dalam satu kementerian. Jadi kementerian itu sangat luas, ianya merangkumi beberapa agensi yang besar dan memang ianya melibatkan aspek-aspek penerangan, aspek-aspek apa disebut sebagai media dan juga aspek-aspek digital dalam era digital yang kita lihat hari ini. Saya dengar apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi apabila beliau mengadakan sidang akhbar, ditanya soalan berkenaan dengan perlunya wujud kementerian digital. Saya ingin nyatakan di sini, saya kongsi pendapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana kita semua sedar berkenaan dengan cabaran-cabaran baru yang kita perlu hadapi sebagai satu negara apabila kita lihat kepada era digital yang baru ini dan bagaimana ianya telah mempunyai kesan kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga ianya membawa cabaran-cabaran yang baru. Ianya mengubah cara kita bergerak khususnya dalam apabila kita lihat kepada cara kita memilih membuat perniagaan dan sebagainya. Cara kita mengubah apa yang menjadi silibus pelajaran. Bagaimana kita hendak menghadapi ancaman-ancaman yang juga dibawa melalui era digital ini. So ianya adalah satu perkara yang cukup luas yang memerlukan satu agensi ataupun kementerian yang tersendiri. Seperti mana semua tahu, oleh kerana kementerian itu telah pun dibahagi dua, Saudara Fahmi masih menjadi Menteri Komunikasi. Beliau akan melihat kepada aspek-aspek komunikasi, penerangan dan juga media. Dan saya diberi peluang untuk melihat kepada aspek-aspek digital. Soal berkenaan dengan ruang dan lingkungan jauh mana kementerian saya, tidak ada pertindihan dengan apa yang kita lihat sebagai Kementerian Komunikasi sekarang. Adalah perkara yang perlu kita lihat dengan terperinci dan saya akan melihat perkara ini mulai esok dan saya rasa dalam masa yang terdekat kita dapat mewujudkan kerangka yang jelas berkenaan dengan peranan saya sebagai Menteri Digital dan apa yang perlu kita laksanakan dalam masa yang terdekat. So moving forward, there's a lot of work to do. First of course, kita hendak pastikan bahawa kita tahu apa ni sebenarnya peranan-peranan kementerian-kementerian ini dan kemudian kita perlu mulakan kerja sekarang untuk pastikan bahawa kita dapat melaksanakan ataupun kita dapat mengubah rancangan untuk apa yang saya sebut sebagai jangka masa dekat, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Apabila kita sedia dengan peranan kita masing-masing dan juga clearly defined agencies and what they do not, kita akan mengadakan sidang media dan kemudian kita juga akan memberitahu apakah sebenarnya rancangan kita menghala ke depan dan saya rasa itulah perkara yang kita akan mula kerja esok. Saya harap bahawa dapat tunggu 2-3 hari lah supaya kita ada sidang media dan kemudian kita dapat memberitahu dengan lebih terperinci apa sebenarnya yang harus kita laksanakan. Tapi seperti mana saya sebut tadi, masuk ke dalam era digital ini adalah satu era yang akan membawa cabaran cukup besar dan kita perlu pastikan bahawa kita Malaysia bersedia untuk cabaran-cabaran ini dan juga kita pastikan bahawa rakyat Malaysia sedia untuk kita dapat menggunakan sepenuhnya bidang teknologi ini untuk pastikan masa depan bukan saja kita tapi anak-anak kita dan sebagainya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah pun menaruh kepercayaan kepada saya untuk memimpin kementerian ini dan kita akan mengadakan sidang media dalam masa terdekat untuk kita memberitahu dengan lebih terperinci apakah langkah-langkah yang akan kita ambil dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir.
kami baru saja mengangkat sumpah di istana, jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih Duli Tuanku atas perkenan pelantikan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Setiausaha Agong DAP Saudara Anthony Lok atas keyakinan dan memberikan amanah ini kepada saya. Saya sedar bahawa Kementerian Sumber Manusia merupakan satu kementerian yang amat penting, terutamanya dalam keadaan tahap pembangunan Malaysia pada hari ini. Jadi saya akan menumpu kepada peningkatan produktiviti pekerja, peningkatan bakat, kemahiran selaras dengan aspirasi kerangka ekonomi madani bagi meningkatkan daya saing ekonomi negara kita. Saya percaya dengan pengalaman, I just came from the Ministry of Finance, dengan pengalaman dalam Kementerian Kewangan merangka dasar-dasar pengurusan fiskal negara, menguruskan ekonomi negara, saya yakin pengalaman ini akan membantu saya untuk mengangkat martabat golongan pekerja di Malaysia, tak kira kaum dan agama. Saya akan hit the ground running. Kita akan memulakan tugasan serta-merta, dan saya juga telah berhubungan dengan Saudara Siva Kumar, mantan Menteri Sumber Manusia, dan kami akan bertemu besok untuk perbincangan dan juga penyerahan tugas. Dan saya mohon juga sedikit masa daripada para media untuk saya turun ke jabatan-jabatan dalam kementerian dan memahami isu-isu. Kemudian kita juga akan memberikan satu we will give a response ataupun memberikan perancangan terperinci tentang dasar-dasar dan juga perancangan sumber manusia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada parti DAP atas kepercayaan, terutamanya pucuk kepimpinan, keyakinan kepada saya. I think I'm the youngest. Saya rasa ini merupakan salah satu kekuatan parti DAP, iaitu memberikan peluang kepada orang muda, pemimpin-pemimpin muda untuk menjawat jawatan-jawatan di barisan hadapan pantai. Terima kasih. Sebenarnya saya nak cakap terima kasih kepada Setiausaha Agong, Pengerusi DAP, sahabat yang berbahaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Tuanku untuk berkenan beri peluang kepada saya sebagai Perdana Menteri di Jabatan Perundangan dan Reformasi Institusi. Saya percaya Departemen ini adalah satu di antara departemen yang saya utama. Sebenarnya satu di antara sebab saya masuk di DAP lebih kurang 23-30 tahun dulu adalah kerana walaupun saya seorang peluang, saya selalu terikat dengan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh seorang peguam kalau dia menjadi seorang ahli baru. Dan saya tertarik kepada perkara tersebut, itu sebab saya terlibat. Dan saya percaya di antara banyak cadangan yang saya telah buat dalam dekat 24 tahun sebelum di Parlimen, separuh dia ada diambil kira. Satu saya nak cakap adalah di mana saya mengambil tindakan terhadap seorang bapa lebih kurang 20 tahun dulu di Mahkamah Tinggi Ipoh, di mana bapa ingin memberi maintenance to the child dalam divorce case. Kita ada undang-undang yang tidak ada safeguard for the children with the above 18 years old. Subsequently, after the matter was taken up in Parliament many times, perundangan telah dibawa untuk meminda itu supaya walaupun lebih dari 18 umur, kalau anak itu melanjutkan pelajaran, ya, bapa itu yang have the means must provide financial assistance. Itu adalah satu di antara yang saya ingat yang terlibat, dan juga conversion case dalam kes Indra Jati, itu juga AGC terlibat. Dan saya semalam telah berjumpa, bercakap dengan Menteri Undang-Undang Dato' Sri Azrina. Hari ini saya cakap dengan berbual dengan Jeram, di mana dia telah beritahu kepada saya
beberapa undang-undang yang sedang disediakan untuk membawa pembaruan. Saya percaya semua ini adalah untuk kebaikan, kerana apa yang telah diberi oleh kerajaan, the assurance oleh kerajaan bahawa kita perlu adakan institusi penukaran undang-undang reformasi. Saya percaya ini boleh dipercepatkan. Bila saya cakap dengan Dato' Sri Azlina, she says, please continue what Ram has done. And see, in fact, I beberapa kali telah berjumpa dengan coincidence dengan Dato' Sri Azlina in the last 1 year. After certain issues are taken up, I will see her personally, bagi tahu bahawa perlu ada tekanan kepada undang-undang untuk membawa pembaruan. Dan dia kata, we can work together and see how we can benefit the country at large. Thank you. Terima kasih, Saudara Setia Usaha Ketua PAP. Salam sejahtera, selamat petang dan kepada rakan-rakan media sekalian yang hadir di sidang media pada petang ini. Dan pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga parti PAP yang memberikan suatu kepercayaan kepada saya untuk menjawat jawatan Timbalan Menteri Pendidikan. Seperti rakan-rakan sedia maklum, pendidikan merupakan satu segmen yang amat penting dan amat diambil berat, paling diambil berat oleh rakan-rakan kita di luar sana. Dengan setiap tahun bajet bagi Kementerian Pendidikan adalah yang paling tinggi bagi setiap tahun. Dan kita juga tahu bahawa ibu bapa di luar juga mengambil berat berkenaan dengan masa depan anak-anak kita semua, dan ia akan menjadi satu tanggungjawab yang amat besar bagi kita semua di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya, ini merupakan satu amanat dan juga kepercayaan daripada rakyat yang mana saya haruslah laksanakan ia dengan penuh amanah. Dan setelah pengumuman oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri tadi, saya telah berhubung dengan Yang Berhormat Menteri Fadina Siddiq dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan yang sebelum ini, Yang Berhormat Lim Kuan Yin, berkenaan dengan sedikit sebanyak urusan di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya, tanggungjawab dan kerja akan bermula pada saat ini, dan kami akan buat yang terbaik, cuba buat yang terbaik dengan pengalaman saya yang ada sebagai pengurusi PAC sebelum ini. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan segala agenda-agenda di bawah Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Madani. Terima kasih.